nama pribadi dan segenap jajaran pemerintah Kota Tegal mengucapkan duka cita yang sangat mendalam atas musibah kebakaran kapal perikanan yang terjadi pada tanggal 14 petang sampai dengan 15 pagi hari di bulan Agustus tahun 2023. Berbagai upaya penanggulangan telah kami lakukan sejak awal musibah ini terjadi. Pemkot Tegal bersama dengan para stakeholder terkait. Untuk itu, pada hari ini kami selaku pemerintah Kota Tegal beserta stakeholder terkait hadir sebagai tindak lanjut kami dalam membantu korban terdampak kebakaran kapal. Bantuan yang kami berikan berupa paket bantuan sembako sejumlah kurang lebih 1.100 paket untuk pemilik sebanyak 52 unit kapal yang terbakar dan penyewa kios sekitarnya. Ini ada bantuan sembako yang berjumlah 1.100. Jadi ini kita berikan dari pemerintah Kota Tegal untuk ABK, ya, untuk ABK kapal dan juga penyewa kios yang berdampak. Ini kita berikan bantuan dari seluruh ABK, ya, yang berjumlah dari 50 kapal yang terbakar, ya, 52 yang terbakar. Ini mudah-mudahan bisa meringankan beban dan juga kita berharap ini pelabuhan yang kapasitasnya ini sangat kecil, ya, ini luasnya hanya 17 hektar, jadi bisa menampung hanya 400. Sedangkan kapal yang mendarat ini minimal itu 1.100 sampai 1.300. Sehingga ini memang untuk tempat parkir kapal ini sangat sempit, ya. Nanti ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran ini, untuk evakuasinya ini sangat susah. Apalagi kondisi pelabuhannya ini dangkal. Kita berharap Kementerian Kelautan, ya, yang dulu disampaikan Pak Menteri, ini segera dibangun untuk perluasan penambahan 60 hektar sehingga total pelabuhan ke depan bisa 77,2 hektar.